Halo, selamat sore teman-teman. Bertemu lagi dengan UTV Channel. Pada sore hari ini saya mau jalan-jalan atau pergi ke Pantai Bidara yang ada di Mugel Panjatan Kulon Progo. Ini teman-teman, sekarang jalan menuju objek wisata. Dan di kanan kiri saya ini adalah ladang penduduk ya, yang ditanami hortikultura atau sayur mayur yang bermacam-macam ditanam di sini. Dan ladang di sini walaupun berpasir tapi tumbuh dengan subur ya teman-teman. Walaupun di atasnya ada pohon kelapa tapi di bawahnya ditanami tetap bagus. Nah, ini ada di sebelah kiri saya ini adalah cabai ya, cabai rawit yang ditanam di sela-sela pohon kelapa, tapi walaupun ada pohon kelapanya tetap tumbuh subur. Karena di ladang pasir ini menurut cerita orang-orang sini pupuk andalannya adalah kompos. Kalau tidak dikasih pupuk kompos, tidak akan hidup dengan subur, yaitu kotoran ayam. Itu teman-teman, perjalanan kali ini jalan yang sangat menyenangkan ya, walaupun habis hujan, cuaca masih mendung-mendung gitu. Tapi pada sore hari ini saya akan main-main ke pantai untuk menghibur diri. Karena tadi pagi hujan sampai tengah hari ya, baru reda. Setelah itu sekitar habis ngasar berangkat pergi ke Pantai Bidara karena sudah lama nggak datang ke sini. Itu teman-teman, beginilah suasana. Kanan kiri adalah ladang penduduk yang ditanami macam-macam sayur mayur untuk kemakmuran warga Mugel Panjatan Kulon Progo ini. Tapi di sini yang di sebelah selatan yang dekat pantai ini sudah habis masa panen ya teman-teman, jadi sudah kosong, tinggal ini ya, sudah tidak ada tanamannya lagi. Tapi di sebelah selatannya sudah. Itu teman-teman, sudah hampir masuk objek wisata ya. Ini adalah kapurannya. Kita akan menuju ke tempat pembayaran loket. Sebenarnya di sini itu gratis ya, tidak dipakai iuran untuk membayar, tapi hanya bayar parkir sepeda motor 3.000. Itu ya teman-teman. Dan kita terus mau menuju ke parkiran. Nah ini, walaupun ini sudah sore, sudah pukul 16 ya, tapi masih banyak pengunjung. Walaupun tidak seperti kalau pagi hari, tapi masih lumayan ya, ini pada banyak sepeda motor, ada mobil juga. Dan saya mau jalan terus menuju pantai. Ini para pengunjung yang ada di dekat gazebo masih menikmati indahnya Pantai Bidara di sore hari ini. Tapi sayangnya cuaca nggak cerah karena masih mendung-mendung gitu, karena habis turun hujan tadi. Suasananya enggak cerah ya teman-teman. Ini gazebo untuk para pengunjung kalau ingin berteduh seandainya musim panas. Dan di sini juga ada beberapa gazebo ya yang ke timur. Ada tiga. Wah, dia betul ada tiga.
ini mobil yang tadi. Gitu teman-teman, nikmatilah ombak pantai selatan ini ya, yang begitu ganas tapi indah untuk dinikmati. Ada sore hari ini ada kabut pantai ya, jadi kalau untuk memandang jarak jauh enggak begitu jelas karena kena kabut pantai. Juga masih pada pengunjung ya yang dekat pantai. Nah ini yang ada di sebelah barat juga ada gazebo, ada tiga juga. Ini sebelah barat, tapi juga ada kabut pantai ya. Walaupun begitu, pandangan kabut ini sangat indah ya, teman-teman. Memang ombak pantai selatan terkenal ganas dan ombaknya tinggi, tapi masih disukai banyak masyarakat ingin berkunjung ke pantai selatan. Kalau di Kulon Progo ini ada beberapa objek wisata ya. Kalau dari timur pantai Trisik, terus pantai Mugel, pantai Bidara ini juga ada di Mugel, terus pantai Melarangan yang ada di Pleret, pantai Melarangan Asri, dan pantai Laga Indah. Gitu teman-teman, informasinya tentang wisata pantai yang ada di Kulon Progo. Sangat indah kalau teman-teman ingin datang ke wisata pantai yang ada di Kulon Progo, sebaiknya datang hari Minggu pagi ya teman-teman, Minggu pagi atau Sabtu, tapi yang paling ramai adalah hari Minggu untuk berwisata ke wisata pantai yang ada di pantai selatan, pantai Kulon Progo. Pantai Bidara ini sebenarnya ya belum terlalu lama ya, dibanding dengan pantai Laga dan pantai Trisik. Tapi duluan pantai Laga ya dengan pantai Trisik, pantai Bidara ini tergolong belum terlalu lama, dibilang baru juga sudah enggak baru lagi, tapi belum terlalu lama. Tapi kalau hari Minggu ya teman-teman, Minggu pagi termasuk pengunjungnya masih lumayan banyak, karena tadi pagi saya mau pergi ke sini kebetulan hujan enggak jadi datangnya sore hari ini. Dan sekarang sudah sore ya, sudah hampir setengah lima, tapi saya masih semangat ingin bermain-main di pantai Bidara yang ada di Mugel Panjatan Kulon Progo ini, untuk menikmati indahnya ombak pantai selatan yang ada di Panjatan Kulon Progo ini ya teman-teman. Mari teman-teman ikuti terus perjalanan gue di pagi hari ini, di sore hari ini, untuk muter-muter di pantai Bidara, karena saya sudah lama ya gak kesini. Dulu juga pernah saya upload pantai Bidara ini. Karena hari sudah semakin sore ya teman-teman, agaknya lihat saya mau pulang aja karena sudah sore. Tapi sebelumnya saya akan melihat-lihat yang ada di utara wisata pantai ini. Kelihatannya ada petani yang nanam, kelihatannya ini buah melon ya teman-teman. Sangat luas ini tanamannya, dan tanamannya tumbuh bagus, subur. Beginilah suasana tanaman melon yang ada di utara wisata pantai Bidara.
Bagus ya teman-teman. Dan kelihatannya luas banget ini tanamannya. Tapi sayangnya belum berbuah ya. Itu teman-teman tanaman melon yang ada di utara wisata pantai ini. Dan sore hari ini saya segera mau pulang karena hari sudah semakin sore ini. Saya akan jalan ke barat langsung menuju ke parkiran ya teman-teman. Takutnya kalau kesorean terus turun hujan repot, jadi basah karena nggak bawa jas hujan. Semoga sampai rumah belum turun hujan itu ya teman-teman. Nah di sini sudah mendekati parkiran. Sebelah utara jalan ini dibangun musala kecil ya. Kalau zaman dulu belum ada itu. Di sebelah utaranya kelihatannya warung dulu tapi sudah nggak dipakai ya teman-teman. Nah ini. Itu teman-teman informasinya wisata Pantai Bidara yang ada di Panjatan Ponorogo. Saya mau menuju parkiran terus pulang ya teman-teman. Semoga perjalanan kami nggak ada halangan satu apapun dan selamat sampai tujuan. Ini teman-teman kelihatan lagi tanaman melon yang ada di utara wisata Pantai Bidara ini. Nah sampai di sini dulu ya teman-teman video kali ini. Semoga suka dengan video ini. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Selamat sore.